Suatu hari, ayah membawakan buah katan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Nah, di sini di dalam cerita ada kata-kata yang mungkin anak-anak guru belum paham, belum kenal, yaitu buah tangan. Apa arti dari buah tangan? Yaitu oleh-oleh. Yang kedua yaitu buah hati. Kalian tahu apa tidak anak-anak? Buah hati adalah anak. Itu adalah cerita singkat tentang hidup rukun. Selanjutnya, Udin dan Mutia akan belajar tentang berhitung, yaitu berhitung tentang ratusan. Nah, di sini Bu Guru akan menyontohkan sebuah kubus. Kubus satu ini mewakili satu satuan. Kubus, ada kubus 10 mewakili satu puluhan. 100 kubus akan mewakili 100-an. Mutia dan Udin akan memberikan contoh di sini. Ratusan ditambah 30-an ditambah 1 satuan. Dijumlah yaitu 131. Itu adalah contoh dari Bu Guru. Nah, di situ sudah ada modulnya untuk kalian pelajari. Untuk selanjutnya, kalian akan belajar bernyanyi. Belajar bernyanyi di sini yaitu menyanyikan lagu ramah dan sopan diciptakan oleh Pak Dal. Nah, di situ akan kalian pelajari tentang panjang pendeknya bernyanyi. Kalau panjang itu ditandai dengan tanda seperti ini. Kalau pendek ditandai dengan tanda titik seperti ini. Nah, nanti kalian setelah nyanyi silakan disimak tulisannya, yang nyanyinya panjang diberi tanda garis. Kalau yang pendek diberi tanda titik. Yuk kita nyanyi. Sampai jumpa. Assalamualaikum.